Sampai pada surat Al-Isra ayat yang ke-34 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ patokannya kaidahnya wasari'atul islam. Nah itu caranya naik nadanya naik. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا Bayati jawab. وَأَوْفُوا بِالْ Ulangi-ulangi. Satu, dua, tiga. وَأَوْفُوا Coba wafunya belum bayati itu, belum jawab itu. Wa anfu bil adi in. Satu, dua, tiga. Wa anfu bil adi in. Nal ada kana mas ulam. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا Gitu dong. Jawab. Bayati jawab. وَأَوْفُوا Coba. Satu, dua, tiga. وَأَوْفُوا Ya. Innal adha kana mas'ulan wa awful la idha kiltum wazinu wa awful kaila idha kiltum wazinu bil qisqasil
mustaqim. Sorry. Wa awful kaila idza kiltum wazinu bil qisthasil mustaqim. Mono. Suri, bayati suri. Wa awful kaila. Coba. Wa awful kaila idza. Wa awful kaila idza. Ayo. Wa zinu bil qisthasil mustaqim. Wa awful kaila idza. Satu, dua, tiga. Wa awful wazinu bil mustaqim. Coba Mas Nanang ya. Wa awful kaila. Satu, dua, tiga, sama. Jadi kalau malu-malu dibantu sama Mas Rafa Erlangga sama Mas Nanang ya. Itu Mas Nanang itu kori internasional itu. Wa awful. Satu, dua, tiga. Dua. Wa awful. Aduh, wa awful. Aduh, kan dua. Satu, dua, tiga. Wa awful Al-Qamar. Nah, lakui. Itu kayak gitu. Jadi, satu, dua, tiga. Wazimu bil qisthasil mustaqim. Nah, ayo anak perempuan semua. Satu, dua, tiga. Wa awful qiltum wazimu bil qisthasil mustaqim. Coba ini. Neng, kamu neng. Wa awful. Ayo, satu, dua, tiga. Wa idza kiltum wazimu bil qisthasil mustaqim. Coba ini Cano, ambon manis. Wa awful. Ayo, dibantu sama Mas Rizky, Mas Udin, Jelolo. Satu, dua, tiga. Wa awful kiltum wazimu taqim. Mas Wad, silakan. Wa awful kaila idha. Satu, dua, tiga. Wa awful kaila idha kiltum wazimu bil ya, 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 kayak gitulah. Coba percobaan Mbak Rehana, ya. Wa awful kaila idza kiltum wazinu bil. Ayo. Wa awful kaila idza. Satu, dua, tiga. Taqim. Itu kayak mirrahim. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Satu, dua, tiga. Dzalika khairun. Wala taqfu ma laysa laka bi'in. Inna as-samaa wal
ada kullu ula. Nah ini pada surat Al-Isra ayat yang ke 36 riwayat Imam Hafiz, ula di sini unyanya tidak dibaca matobi, ulanya matobinya diofkan, bukan ula, bukan itu, langsung ula, langsung itu, bukan ula, bukan itu, tapi langsung ula matobinya diofkan, riwayat Imam Hafiz. Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. Ayo, 1, 2, 3. Inna as-sam'a wal-fu'ada kullu ula'ika. ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن إخفانيا إخفانا لن bukan lang ya lang تخرقه تخرقه ya di paling tinggi-tingginya tenggorokan. Innaka lan 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 bacanya lan lan takhriqal arda wa lan tablu wal jibala tula tu ba ba tu tula tu ta coba ta ta bu 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 la innaka lan ayo 1, 2, 3 wa lan tab jibala tula kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha bika makruha turun wala taqrabu wala al-malik rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin ya Allah ya Rabbil Alamin wala taqrabu lana cumarek-marek sopa siroh wala taqrabulan aja marek-marek sapa sira kabeh malal yatim malal yatim ing bondone bocah yatim illa kejaba billati kejaba kelawan pakerti iya utawi lati iku ahsanu luwe bagus hatta yabluwa sehingga tumeka sapa yatim mang asyuddahu ing dewasane yatim wa aufulan bodon ngono sapa sira kabeh bil ahdi kelawan janji jadi jangan mendekati harta anak yatim ya bune cano ya waduh aku nikah sama janda kaya suaminya meninggal ya berarti anaknya itu anak yatim kalau belum baligh belum bisa mencari penghasilan sendiri itu masih yatim. Jadi kalau yatim itu kalau belum bisa bekerja sendiri itu masih yatim. Kalau sudah jadi bos, sudah punya perusahaan walaupun bapaknya meninggal ya bukan yatim. Sudah orang dewasa, sudah keluar dari kaidah ukuran anak yatim. Jadi anak yatim itu kapan? Orang yang ayahnya meninggal. Sampai asyiddah,
sampai batas waktu dia bisa menafkahi dirinya sendiri. Lebamanya anak kecil udah bisa menafkahi dirinya sendiri, ya kalau dia belum balik ya masih yatim, tapi yatim kaya mungkin begitu. Anak yatim tapi bapaknya punya perusahaan, punya jadi bos ya. Ya yatim tapi tidak seperti yatim fakir itu. Ya gitu. Jadi kalau yatim, mamanya canu, mamanya ya. Menikahi janda kaya gitu. Suaminya meninggal. Selama anak yatim itu masih kecil dalam pengasuhan kamu. Ya boleh enggak kita mengelola harta anak yatim itu, tinggalan yang notabene tinggalan ayahnya, mendiang ayahnya yang sudah meninggal, boleh enggak? Boleh. Illa billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang benar gitu. Contoh pamannya canu nikah sama janda, pamannya canu kamu nanti nikah sama janda apa perawan? Pamannya nanti kalau nanti masih lama canu, kamu masih kecil ya. Itu gimana? Ya boleh kamu mengelola hartanya anak yatim itu, tinggalan mendiang sang ayahnya. Kamu cukup mengambil sesuai dengan apa hasil kamu. Misalkan dia punya perusahaan keripik tempe namanya. Omsetnya 500 juta. Kamu mengelola uang 500 juta, mungkin berdasarkan properti, ada pabrik, ada mesin dan sebagainya, senilai 500 juta. Tinggalan mendiang sang ayah. Uang 500 juta itu kamu kelola, menghasilkan laba keuntungan 100 juta umpamanya dari aset 500 juta itu. Lah itu kita harus mengambilnya dengan ahsan, dengan adil. Mungkin kita ngambil cukup, ah sudah cukup saya ngambil gaji daripada perputaran ekonomi aset yang 500 juta itu menghasilkan laba 100 juta. Canu ngambil 10 juta, yang 90 juta dikasihkan kepada anak yatim. Anak yang punya perusahaan itu mendiang sang ayah, ketinggalan mendiang sang ayah. Tapi kalau 100 juta diambil canu semua, ya itulah namanya memakan harta anak yatim. Nah boleh ya, irul pamannya irul kan. Irul nikah sama janda punya bagang. Ayah ini janda kaya punya bagang 10. Waduh gede-gede. Kamu mau enggak nikah sama janda kaya? Ya Allah. Bagangnya 5. Satu bagangnya harganya 100 juta. Bagang 5, 500 juta. Bagang 1 menghasilkan ngapi dijual dapat 10 juta. Kalau bagangnya 5 berarti dapat berapa dulu? Dapat berapa? Kalau bagangnya 5 dapat berapa? 50 juta. Nah Irul, dia hanya boleh mengambil sesuai dengan upah kerja. Misalkan, oh dapat keuntungan bagang 5 ini 50 juta. Ya udahlah aku ngambil 5 juta. Ya, yang 45 juta dikembalikan kepada anak yatim yang mempunyai bagang 5 tinggalan mendiang sang ayahnya. Jangan 50 juta diambil. Yang 45 aku, yang 5 juta kasihkan yatim, itu namanya zalim. Memakan harta anak. Jangan, makanya berhati-hati. Sekarang malah menikahi istrinya, anaknya disia-siakan. Itu enggak boleh ya. Ngondinya. Waduh ini janda kaya, bos sepit. Aduh. Jadi juragan sepit, punya sepit 100. Waduh. Dalam satu hari pagi tok di pagi hari menghasilkan uang 500 juta. 100 juta. Siangnya 100 juta, sorenya 100 juta. Wih. Langsung diambil semua lah, itu namanya memakan harta anak. Ya kamu cukup gajimu berapa, oh yaudahlah aku ngambil upah 1 juta pagi, siang pak 1 juta siang, 1 juta sore. Sisanya berarti 397 juta dikasihkan kepada anak yatim. Nah itu namanya adil. Kita tidak memakan hartanya anak yatim. Nanti kalau dia sudah sampai asyudda, sudah sampai usia mengelola, kasihkan. Nah, ini perusahaan speedboat ini milik ayah kamu, mendiang ayah kamu. Ayah, bapak, tirimu ini sekarang sudah tua. Sekarang kamu kan sudah dewasa, silahkan kelola dengan baik. Kukembalikan
sesuai peninggalan mendiang ayah kamu. Ini semua milik kamu. Ku kelola dulu speedboatnya cuma 3, sekarang jadi 30. Ini semua milikmu. Sudah ku kelola selama 20 tahun, sekarang kamu waktunya menerima perusahaan speedboat ini. Silakan kelola, nak. Itu, kalau sudah dewasa, kembalikan. Jangan sampai dikuasai. Itulah kaidah kalau kita mengelola hartanya anak itu. Kita harus mengambil, jangan sampai kita menguasainya. Jadi umpamanya labanya 100 juta, makanya kita ngambil berapa? 10 juta, yang 90 juta kasihkan anak yatim tersebut. Ini nak, bagian kamu. Kok banyak pak? Iya, ini adalah harta laba dari peninggalan aset ayah kamu, almarhum. Jadi kita boleh mengelola harta anak yatim, tapi dengan sesuai dengan kamu. Jangan sampai yang 90 aku, yang 10 juta kamu. Lah itu namanya memakan harta anak yatim. Ya, itu begitu. Ya, jadi kalau kamu menikahi janda, Rul, ya, janda kaya, suaminya meninggal, anaknya masih kecil-kecil, itu yatim. Kamu yang mengelola boleh, tapi jangan kamu kuasai. Wah, ini asetnya janda kaya ini tinggalan mendiang suaminya almarhum ini, ada 1 miliar. Dikelola, hasilnya dapat keuntungan 1 bulan dapat 100 juta. Ya kamu ngambil bagian apa 1 juta, apa 5 juta, sisanya 100 juta, yang 92 juta, 98 juta, kasihkan anak yatim. Sampai usaha itu berkembang, 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 nanti ketika sudah tamat asyiddahu, sudah sampai waktunya dewasa, serahkan kembali kepada anak yatim. Nah, bapak ini sekarang sudah tua, ini adalah semua harta ini, ada kios, ada sawah, ada ladang, ada perusahaan speedboat, usaha penambalan kapal, dagang ikan, semua milik kamu, peninggalan mendiang ayah kamu, ini aku kembalikan. Ya, tidak boleh dikuasai. Ini aku masih kecil, surat-surat apa tanah apa sertifikat semua dibalik namakan kamu. Ya, itu namanya memakan harta anak, dikuasai semua. Lah itu namanya zalim. Orang yang memakan harta anak yatim, dia memasukkan segala macam api neraka ke dalam perutnya. Itulah dosa memakan harta anak. Jadi dia tuh kelihatannya memasukkan makanan, uang apa ke dalam dirinya, tapi sebenarnya dia memasukkan abara, api neraka ke dalam perutnya. Iya. Nah, itu begitu. Boleh kita makan sekedar cukup untuk mengelola. Malah perlu kita nyantul nih, kita nafkahi, apalagi kalau jangan miskin. Dan enggak punya apa-apa, rumah aja enggak punya, kebun enggak punya, semua enggak punya. Mas, aku ini orang miskin, enggak apa-apa yang ku nikahi kamu karena Allah. Ku cintai aku karena Allah, ya. Walaupun kamu miskin, aku sayang. Aku janda loh mas, enggak apa-apa. Aku punya anak-anak loh, enggak apa-apa. Ini tinggalan mendiang sama disantuni, ya. Suka sama ibunya, juga suka sama anaknya. Merawat, dirawat. Oh, ibunya cantik kan, aja cantik diambil semua, disun semuanya, nggak boleh ya itu ya. Sayang sama ibunya juga menyantuni anaknya. Nanti sayang sama ibunya anaknya dipukulin. Ya Allah, ratapan anak tiri. Mau cuma no ya, jangan. Ya Allah, anak ya yatim. Anak yatim itu malati loh, bisa kena petaka loh orang memakan hartanya anak yatim. Mungkin tidak di dunia, kelak di akhiratnya dia memasukkan segala macam siksa api neraka ke dalam perutnya. Jangan sampai memakan hartanya. Maka di sini mendekati aja nggak boleh. Dan tepati janji. Idza ahadtum ing dalem nalikane janji sapa sira kabeh, Allah ing Allah annasa ing lan musuh. Saya janji nanti kalau saya bisa membeli tanah ini, saya akan kurban sapi. Lah ini janji nih, kurbannya bukan jadi sunnah, tapi wajib dilaksanakannya kalau bisa membeli rumah nadar. Ditepati janji. Innal ahda, sesungguhnya janji itu kana, onone ahda itu mas'ula,
Masulah dentako aki ambo ahdu janji wau fulan podo nunghonono sopa siro kabe alkai laing takran atimu tegesi nyempurnano sopa siro kabe idakil tum nalikani nakara sopa siro kabe. Kalau kamu jadi penjual, penjual yang jujur, jangan sampai kurang. Kalau berlebih enggak apa-apa, kalau kurang nanti kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Setiap gram yang engkau curangi maka akan menjadi bara api yang akan membakar dirimu. Aduh, aku jualan ini tak kurangi aja 1 gram. Kalau dikalikan 1000 sudah 1 kilo. Aku untung 50.000, 50 dikumpulkan wah kaya. Itu namanya orang yang mengurangi timbangan atau mengurangi ukuran. Nah itu ukurannya ini saya kurangnya 1 cm. Kan enggak ketahuan. 1 cm kalau dikumpulkan semua akan jadi meter-meteran dan akan menghukum manusia di dalam api neraka. Jangan mengurangi timbangan ataupun ukuran ya. Idat wazinan pada nimbangan sapa sira kabeh bil kistosi kelawan jejeg al mustaqim tegese jujur al mizan tegese timbangan al mizan as-sawa tegese kang padha zalika ta mengkono-mengkono ifaul qil iku khairun luwih bagus wa ahsanun luwih bagus apane takwilan akon baline malan tegese nggon baline wala takfulan aja padha anut coba sira kabeh tatabi tegese anut coba sira aja anut coba sira kabeh ma ing perkara laisa kang ora ono iku laka kedune sira bi kelawan apa ilmun bro. Jangan melakukan segala sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Main mobil, nggak tahu ilmunya, neng, nabrak sapi, neng, nabrak sapi, sapinya orang yang punya sapi marah, denda. Setiap kaki 1 denda 15 juta, ya Allah, kaki 4 berarti berapa juta? Nah, gara-gara nggak tahu ilmunya naikmu, agama juga gitu. Kamu ngomong agama, nggak tahu ilmunya, kelak setiap omonganmu akan menjadi bara api neraka yang akan membakar lidahmu. Dan dirimu kelak di akhir jangan melakukan segala sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Ina sama sungai pengerungu wal basara lan peningal wal fu'ada lan anti al qalba tegesi anti iku kulun utawi saben-saben suci kulun ulai kullu ulai kata saben-saben mengkono-mengkono as-sam'a wal basara wal fu'ad iku kana ono apa kullu ulaika iku kana ono anu sangking kullu ulaika iku mas'ula dentakoni apa dentakoni sapa sahibu kang duweni kullu ulaika iku kana ono apa kullu ulaika anu sangking kullu ulaika iku mas'ulan dentakoni sapa sahibu wong kang duweni kullu ulaika mada ing apa suwici-wici fa'ala kang agawe sapa sahibu iklawan kullu ulaika segala sesuatu perbuatan kamu akan ditanyakan oleh Allah. Setiap dudukmu, setiap langkah kakimu akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah yang kau langkai, setiap hari yang kau lalui akan dihisab oleh Allah, akan dibalas oleh Allah jika lo balik baik akan mendapatkan segala macam kenikmatan surga, dan jika lo itu suatu kejahatan dan kemaksiatan maka akan dibakar di dalam api nerakanya. Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah summa na'udzubillah walata misra coba dulu maku sopa sirakabe bil ardi yang dalam bumi marwahan hale bunga-bunga gumedi sombong marwahan hale sombong dha marwahan tegesin ini kesombongan bil kibri kelawan kesombongan wal khuyala ilan tegesin bunga-bunga gumedi. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan congkak dan penuh kesombongan, jangan ya. Walau ojo dupe suki banjur podo sombong elingo miskinmu orang duwe-duwe terai satu kopo. Iya, jangan jadi orang sombong. Kelak suatu saat jika engkau miskin
kau akan disiksa di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kaya sombong, di akhirat miskin dan disiksa di dalam api neraka. Jangan. Dha marah innaka izrizra iku lantakhriqa. Orang bedah sapa sira al-ardu ing bumi tat kubu tegesi bolong sapa sira ing ardo hatta tabluwa sehingga tumeka sapa sira akhir ing akhir ardo bikibriya kelawan gumedi sira walan tabluwa lan ora tumiba tumeka sapa sira al-jibala ing grebra gunung apane tulan dawani. Maksudnya bagaimana? Engkau itu tidak akan bisa melampaui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongan kamu. Di atas langit masih ada langit. Di bawah bumi masih ada bumi. Ya, di atas gunung masih ada gunung. Iya. Orang sombong merasa tinggi. Lebih tinggian rumput yang tumbuh di puncak gunung. Iya enggak? Orang kadang-kadang merasa sombong. Jangan sombong. Merasa tinggi, kita itu kadang-kadang lebih tinggi daripada rumput yang ada di atas gunung, ya enggak? Ya enggak, rumput bisa tumbuh di atas bumi, kita enggak bisa. Di atas orang pintar masih ada orang pintar, di atas orang kaya masih ada orang kaya, di atas orang yang sombong masih ada orang sombong. Maka jangan sombong di bumi, karena apa? Di atas segalanya itu ada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang yang bisa melampaui kesombongan Allah. Sombong adalah pakaian Allah. Jikalau siapa saja yang memakai pakaiannya Allah, maka kelak dia akan dibakar di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah billahi subhanahu. Al-mana utamanya annaka tunzira ikullan tabluwa. Ora temuka sapa sira hadal mablagha ing gantumeka. Fakaifa mumbahalikaya wa takhtalu kumedi sapa sira. Manusia itu enggak bisa apa-apa, ya enggak. Orang bisa kerja kaya ya, uang. Orang bisa kerja itu siapa yang gerakkan? Al? Siapa yang ngasih tenaga? Al? Kita itu enggak bisa apa-apa. Semua itu milik Allah. Nyawa kita milik Allah. Ibadah kita milik Allah. Toko kita milik, rezeki kita milik, nyawa kita milik. Kita enggak punya apa-apa. Makanya jangan sombong. Waktu manusia masih jadi bumi, sombong enggak? Ada enggak bumi itu sombong? Ada enggak? Tanah itu sombong ada enggak? Enggak. Tapi setelah jadi manusia, manusia mulai sombong. Menyombongkan dirinya, menyombongkan hartanya, tahtanya, wanitanya, dan lain sebagainya. Makanya bumi itu menangis karena melihat saudaranya potongan dari dirinya. Manusia kan dari tanah. Waktu jadi tanah, manusia sombong enggak? Sombong enggak? Enggak ada tanah sombong. Tapi ketika jadi manusia, dia menyombongkan ilmunya, dia menyombongkan hartanya, taktanya. Padahal makanya bumi itu menangis, keluarlah air matanya menjadi sungai, sungai menjadi air terjun. Itulah air mata bumi menjadi laut. Itu air mata bumi karena melihat saudaranya sombong di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Hanya jadi manusia jangan sombong, jangan perlu sombong. Itulah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu dhalika tasabbanun qadumun min al-mashyi fil ardi maraha. Min al-mashyi fil ardi maraha tulis. Al-madhkur tegesi perkorokan yang mundur iku kana ana apa sayyi'uhu alani kullu dhalik inda rabbika ing dalam ngerasani pangeran sira iku makruhan dan sengiti. Dhalika mimma awha ilaika. Fatiha.